Hai hai, assalamualaikum dan selamat malam teman-teman sekalian. Pak Su bawa sesuatu lagi nih buat kita. Apalagi kalau bukan jalangkote alias pastel teman-teman. Kali ini pastelnya alias jalangkotenya beda dengan jalangkote yang kemarin-kemarin itu. Isiannya beda, beda banget. Kali ini isiannya adalah mie. Kebanyakan mie ya, itu yang aku suka. Kalau kebanyakan mie dibanding pastel yang kemarin-kemarin, kebanyakan ubi jalarnya, ubi rambatnya, aku kurang suka kalau gitu teman-teman, bunda-bunda. Terus ini sausnya beda juga dengan yang kemarin. Yang sekarang ini agak-agak lebih lebih terasa asinnya daripada manisnya. Itu juga aku suka. Kalau terlalu manis aku kurang suka teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman bunda-bunda sekalian? Apakah kalian suka yang manis atau tapi yang asin? Tapi kalau aku sih maunya aku tambahin nih saus dengan ini lombok yang ada di dapur supaya lebih pedes. Tapi menurut suara terbanyak nih anak-anak dan Pak Sun, enggak usah, karena si bocil juga mau nyelupin ininya, jalangkotenya alias pastelnya di saus ini. Jadi terpaksa aku ngalah deh. Mengalah untuk anak-anak itu udah jadi pekerjaannya IRT ya, ibu rumah tangga. Karena enggak mungkin juga kita lebih milih diri sendiri daripada anak-anak, apalagi anak kecil, bocil kita ya. Aduh, lucu-lucunya. Tapi kok ya melihat videoku ini pada saat ku edit, kenapa ya nggak terpikir olehku untuk misain sausnya aja? Nggak tahu deh kok nggak kepikiran ke situ ya. Di pikiranku itu kita makan rame-rame semangkok berlima. Itu aja yang ada di pikiranku.